Halo sahabat fotokopi, ketemu lagi di channel Tony Dadia, channel belajar fotokopi. Hari ini aku akan memberikan tutorial cara membuka dan mengganti web pada mesin fotokopi atau yang lebih sering disebut itu selendang. Ini guys, contohnya guys. Nah ini selendang guys. Ini yang mau kita ganti. Kita cek dulu ya guys. Oke ya guys. Sekarang kita ke tutorialnya ya. Oke. Guys, seperti biasa saya sudah ada depan mesin fotokopi yang akan saya ganti selendangnya atau web. Oke guys, kita buka dulu. Nah, dia berada di unit 1 guys. Kita tarik ya. Tarik. Nah, ini guys. Dia berada di sini guys. Pertama kita buka ini dulu. Ini panas guys, berhubung belum lama saya hidupin mesinnya itu tidak terlalu panas. Ini guys, ada baut di sini guys. Nah, kita buka. Ini ya guys, kelihatannya guys. Nah, ini bautnya. Terus kita buka. Ini guys. Lalu kita buka ini guys. Ini satu. Ini ya. Ini satunya ini. Oke guys, satu lagi di ujung. Nah ini guys, ternyata masih ada gas ini guys. Ini masih sekitaran 1 bulan atau 2 bulan bisa. Nah cara membukanya gini guys. Nah bukanya ini. Nah ini udah dibuka, ini bisa dibuka. Nah berhubung ini masih bagus guys, tidak usah kita ganti. Oke guys, nah itu guys. Nah ini panas guys, ini ada minyak-minyak silikonnya guys, pelicin guys. Oke guys, kita pasang lagi ya. Ini yang masih ada guys, belum habis. Ini kalau misalnya ini bisa dibalik. Nah kalau yang baru seperti ini guys. Nah ini baru. Nah ini pasangnya gampang. Kita pasang lagi ya. Ini panas guys. Pasang lagi kan. Ini masih bisa, tidak perlu diganti. Oke guys, kita pasang kembali ya. Satu lagi.
Oke, guys, kita tutup lagi penutupnya ini, guys. Guys, selesai. Semoga gampang kan? Nah, kita tutup lagi. Dia berada di unit 1, guys. Itulah, guys, tutorial dari saya cara membuka dan memasang kembali jika ingin memasang web atau selendang pada mesin fotokopi. Oke, guys, terima kasih.